Halo teman-teman, welcome to back my channel Ajit Toy. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Miu Miu, ayo kita ajak baby Selin Miu. Kita mau ke bazar takjil sekarang Miu, yang dekat masjid besar itu loh Miu. Wah, iya kakak Eta, sepertinya seru sekali di sana. Iya Miu, mana yang baby Selin? Udih, baby Selin lihat dia, dia lagi senam Miu. Iya kakak Eta, dia senam apa ya? Baby Selin, kamu senam apa? Baby Selin senam olahraga sehat kakak Yuta agar pasar Baby Selin kuat. Wah hebat sekali Miu, dia senam sehat katanya Miu. Iya kakak Yuta, baiklah kalau begitu kita berangkat saja kakak Yuta. Ya Miu, kita langsung menuju ke tempat bazar takjil yang lagi ramai di kota Sakura. Iya kakak Yuta, ayo kakak Yuta, Miu sudah tidak sabar ini. Ya Miu, kita jalan-jalan sambil ngabuburit ini. Iya, Baby Selin suka ngabuburit bareng kakak Yuta, soalnya bikin happy dan senang. Iya Baby Selin, makanya tadi kakak Yuta ngajak kamu Baby Selin. Baby Selin, emang puasa satu hari penuh apa? Iya, Baby Selin penuh dari subuh sampai duhur kakak Yuta. Wah, itu bukan penuh Baby Selin, itu namanya puasa setengah. Ah, Baby Selin ini. Iya kakak Yuta, kan Baby Selin masih kecil. Iya sih, baiklah. Ini jalan menuju bazarnya Miu. Kita sudah mau sampai nih Miu. Wah, iya kakak Yuta, sepertinya seru sekali ini. Iya Miu, ayo kita langsung masuk ke dalam. Baby Selin mau beli cucu di sini ada apa tidak ya kakak Miu? Ah, di sini banyak Miu. Kamu mau cari apa saja pasti ada kok Miu. Iya benar Baby Selin. Baiklah kalau begitu. Miu, kamu jadi kameramen ya Miu. Soalnya aku mau sambil ngevlog ini Miu. Iya kakak Yuta, ini sudah aku pegang kameranya. Oke guys, terima kasih guys. Ini ceritanya lagi ngabuburit sekalian ngevlog di sore hari Miu. Iya kakak Yuta, siap. Baby Selin, kamu yang jadi reporternya bersama aku. Baby Selin malu kakak Yuta. Baby Selin ini malu-malu segala. Baik Miu, kita mulai dari sini. Wah lihat ini, ada orang kembar Miu. Iya kakak Yuta, sepertinya dia kembar, bajunya sama kakak Yuta. Iya Miu, waduh dia beli es Coca-Cola Miu. Wah keren sekali. Ayo kita lihat di tempat yang lain Miu. Iya kakak Yuta, kita lihat tempat yang lain. Ini jual apa kakak Yuta? Sepertinya ini adalah es krim Miu. Bukan Miu, ini adalah kue. Aduh gimana ini, kita mau makan apa ya, aku bingung nih Baby Selin. Baby Selin aja yang nyari kalau begitu kakak Yuta. Wah Baby Selin mau ini kakak Yuta, hamburger sama kue cake dan kue lapis kakak Yuta. Oh iya Baby Selin, aku bungkusin Baby Selin. Kita kemana lagi nih Baby Selin? Terus kesini lagi kakak Yuta, kita pilih minuman. Ini bukan minuman kakak Yuta, tapi ini botol minuman. Iya Baby Selin, itu botol isi ulang. Iya benar Baby Selin, ayo kita cari tempat yang lain lagi. Iya, baik kita cari tempat yang lain lagi. Wah, di mana ya yang ada makanannya? Di sini kosong kakak Yuta. Iya Baby Selin, lihat itu Baby Selin. Wah, di sini juga jual gitar Baby Selin. Wih, kamu mau tidak Baby Selin? Tidak kakak Yuta, Baby Selin tidak suka main gitar. Wah bagus ini Miu, tapi uangku tidak cukup Miu. Tidak usah kakak Yuta, kita beli takjil saja kakak Yuta. Masa kita nanti mau makan sama gitar kakak Yuta ini? Lihat ini, di sini juga ada yang dua jual pemasak kue. Wih enak sekali, Baby Selin jadi pengen. Itu Miu, kamu mau tes deh Miu. Tidak kakak Yuta, tasnya itu khusus ibu-ibu. Nanti Miu kayak ibu-ibu dong. Kamu Miu, banyak gaya kamu Miu. Baby Selin, ini mau kemana lagi? Aku mau cari tempat di sebelah kiri sana kakak Yuta. Waduh, di situ ada yang jual selimut kakak Yuta. Iya Baby Selin, ini sepertinya selimut. Waduh, asik sekali selimutnya. Wah, lihat ini ada yang jual kaos kaki. Iya kakak Yuta. Kita mau cari kemana lagi nih Baby Selin? Di sini sepertinya sudah kita lewati semua. Wah, tinggal satu ini. Ada jual mobil-mobilan juga Miu. Wah, mobil-mobilannya kecil sekali Miu. Tidak bisa kita naiki.
Iya kakak Yuta, itu kan namanya mobil mainan, bukan mobil beneran. Wah iya juga sih, kamu kok pinter Mio. Pikirlah kalau begitu, kita langsung ke sana lagi yuk. Kita ambil makanan yang sudah kita pesen tadi. Iya kakak Yuta. Iya, Baby Celine mau ambil makanan yang sudah Baby Celine pesan. Karena Baby Celine sudah lapar dan tidak kuat lagi. Tunggu dulu Baby Celine, ini masih belum adzan. Kita tunggu dulu Cat Butter untuk menjemput kita ke sini. Katanya dia mau bawa rombongan Baby Celine, mau jemput kita. Wah iya ya, kakak kita, kalau begitu kita tunggu di mana ini ya? Oh salah, itu kakak kita. Kita tunggu di masjid. Wah Baby Celine ini muter-muter. Iya kakak kita, Baby Celine muter-muter terus. Wah sepertinya Mio dan Yuta sudah menungguku. Dia ingin dijemput denganku. Atom-atom, kamu gimana di belakang? Enak apa tidak? Iya, aku enak di belakang. Tenang saja, Cat Butter. Aku enak di sini. Iya, maaf ya. Soalnya ini mobilnya banyak sekali yang naik. Ya, tidak apa-apa. Wah, ini dia tempat bazarnya. Wah, ini kan sudah hampir buka. Aku harus cepetan ini biar kita bisa buka bersama di rumahnya Baby Celine dan Mio. Yuta, kamu di mana? Wah, lihat itu, Mio, Cat Butter datang. Iya, kakak Yuta, Cat Butter sudah datang. Ayo kita datangin dia, kakak Yuta. Iya, ayo kita langsung naik. Ayo, kita sudah siap pulang kan, Cat Butter? Iya, Yuta, ayo kita langsung pulang. Kita langsung menuju ke rumahnya Baby Celine. Oh Yuta, kamu beli apa saja? Kenapa banyak sekali belanjaanmu? Iya Cat Butter, aku tadi beli untuk makan untuk kita buka bersama semua. Wah, kamu baik sekali. Bas, Atom-atom dibelikan juga bos. Iya Atom-atom, tenang saja, kamu sudah aku belikan makanan yang banyak ini. Wah, bas, terima kasih bos. Ayo semuanya, kita langsung makan di sini yuk. Ini sudah waktunya berbuka ini, lihat. Iya kak kita, ini sudah waktunya berbuka, kita harus segera langsung makan. Iya baiklah, ayo kita langsung makan semua. Jangan lupa baca doa ya. Iya kak kita. Enak sekali makanannya nih Mio. Aku belum makan kak kita, aku masih ngevlog ini. Iya Mio, kamu ayo cepetan Mio, kita makan nanti keburu dingin nih makanannya. Iya Mio, cepet Mio. Iya kakak Mio, ayo kita makan sama-sama. Mio, lihat itu. Kenapa ada mobil van di sini, Mio? Aku tidak tahu, kakak Yuta. Mungkin dia mau numpang parkir. Tapi, Mio, itu tadi tidak ada nyopir, Mio. Hah, kakak Yuta bohong. Mio, beneran aku nih, Mio. Lihat, Mio, dia sudah mulai jalan. Aduh, Mio, dia menabrak kita, Mio. Hah, iya, kakak Yuta. Aduh, kita ditabrak ini. Kita ditabrak ini. Bas, tolong aku, bos. Aku ditabrak juga, bos. Atom-atom, ayo kita kabur semua, kabur. Iya, Baby Celine kabur. Astaga, gimana ini? Baby Celine, hati-hati. Mobil van itu mengamuk. Sepertinya dia kerasukan. Iya, kakak Yuta. Mio kabur duluan, kakak Yuta. Aduh, Mio takut, kakak Yuta. Dia mulai kabur kakak Yuta. Iya, baiklah tenang. Aku akan coba mencari kalian. Kalian semuanya ada di mana? Aku sembunyi kakak Yuta, aku sembunyi. Iya Mio. Aduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Aduh, padahal kita tadi asyik-asyik makan. Aduh, mana yang lain? Itu Cat Butter. Kamu tidak apa-apa Cat Butter? Iya, aku tidak apa-apa Yuta, cuman tanganku sedikit sakit ini. Iya, baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit nanti, tapi kita cari teman-teman yang lain dulu. Iya, ayo kita cari dulu. Aduh, gimana ini Yuta? Sepertinya mobil ini susah untuk dinaiki. Iya Cat Butter, mobil ini mungkin habis terkena serangan barusan. Iya, baiklah kita kemana ini? Kita mau ke polisi Koban dulu. Kita mencari Mio dan Baby Celine. Kasihan dia takut diculik ke teh mobil van berhantu itu. Iya, baiklah. Ayo kita langsung ke sana. Aduh, kenapa malam hari ini kita kok diserang oleh makhluk aneh itu ya Yuta? Aku juga tidak tahu Cat Butter. Tiba-tiba ada mobil van berhantu balik kampung Filipin menyerang kita. Katanya dia lagi kerasukan. Dia ini katanya Mio ada di sini. Mio. Wah, ini kok Baby Celine? Baby Celine, kamu tidak apa-apa?
Iya, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Iya, baiklah kalau begitu. Ayo kita langsung cari Mio. Kakak Ita, aku ada di sini. Wah, Mio, kamu dari mana saja, Mio? Aku tadi sembunyi, Kakak Ita. Oh, syukurlah, Mio, kalau begitu. Untung kamu selamat, Mio. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.